Pemirsa, Kota Bandung beberapa hari terakhir tengah mengalami fenomena cuaca yang jarang terjadi, yakni suhu dingin hingga 15 derajat Celcius. Fenomena cuaca tersebut diantaranya merupakan dampak angin monsun Australia. Beberapa hari terakhir suhu udara Bandung dan sekitarnya mencapai terendah, yakni 15 derajat Celcius di malam hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 1 Bandung menjelaskan, perubahan suhu yang jarang terjadi di Bandung ini akibat angin monsun Australia. Selain dampak angin monsun Australia, perubahan suhu juga terjadi karena saat ini seluruh wilayah Jawa Barat mulai memasuki musim kemarau. Perubahan suhu di Bandung dan sekitarnya ditandai pada siang hari, di mana suhu panas mencapai 30 derajat Celcius. Sementara di malam hari, suhu turun hingga 15 derajat Celcius. Memang di Juli ini sudah mulai menurun suhu minimum. Kemarin di Juni masih pada kisaran 18 hingga 19 derajat Celcius. Dan di bulan Juli ini sudah ke arah di Cemara ya, pas pengamatan Cemara ini sudah mulai ke arah 17 hingga 18 derajat Celcius untuk minimumnya. Dan di Lembang di antara 15 hingga 16 derajat Celcius, lebih dingin. Diprediksi akan lebih dingin di bulan di akhir Juli dan di Agustus. Diprediksi suhu dingin di Kota Bandung akan berlangsung hingga akhir bulan Agustus. BMKG Bandung mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terkait masalah kesehatan yang mungkin timbul karena suhu udara yang dingin. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan.